Ribuan anggota Satgas PDIP disebut sempat berencana mendampingi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hal itu diungkapkan oleh Hasto Kristiyanto seperti dikutip dari tribunnews.com di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Kamis 6 Juni. Hasto mengakui bahwa awalnya Komandan Satgas Nasional Cakra Buana, Komarudin Watubun, berniat mengerahkan pasukan saat pemeriksaan Hasto Kristiyanto di KPK. Namun kata Hasto, ide tersebut dilarangnya lantaran khawatir menimbulkan kegaduhan. Hasto pun mengaku siap menghadapi pemeriksaan di KPK. Ia pun menyebut apa yang dialaminya tidak sepadan dengan perjuangan proklamator RI Bung Karno.